Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi rekan-rekan sekalian. Hari ini kami akan memberikan highlight penting seputar organisme burrowing crustacean, spesies kunci pada coastal zone, khususnya di ekosistem mangrove. Biota ini merupakan salah satu kelompok besar organisme khas penyusun ekosistem mangrove. Selain itu, organisme ini juga disebut sebagai burrowing crustacean atau krustasea penggali. Rekan-rekan sekalian bisa lihat pada coastal zone atau pada ekosistem pesisir, khususnya ekosistem mangrove, terutama zona depan dan belakang, dapat kita lihat banyak sekali liang-liang kecil bertebaran pada ekosistem mangrove menuju ke laut, rekan-rekan sekalian, khususnya pada substrat lumpur berpasir sampai pada pasir berlumpur, rekan-rekan sekalian. Liang atau hole inilah yang akan menjadi benang merah pembahasan kita tentang highlight penting kepiting biola. Rekan-rekan sekalian, banyak orang menyangka bahwa kepiting biola merupakan organisme yang tidak memiliki nilai ekonomis penting, khususnya sebagai panganan konsumsi. Padahal rekan-rekan sekalian, di balik kelemahan atau kekurangan tersebut, ternyata kepiting biola yang memiliki struktur morfologi kecil ini memiliki manfaat ekologi yang besar pada ekosistem mangrove, yaitu secara langsung menopang atau menstabilkan kehidupan atau kompleksitas kehidupan pada ekosistem mangrove, rekan-rekan sekalian. Dengan kata lain bahwa sebagai spesies kunci pada ekosistem mangrove, keberadaan dari kepiting biola menjadi sumber kehidupan bagi organisme lainnya. Sebaliknya, ketiadaan dari spesies ini akan mengancam kehidupan spesies lainnya. Olehnya itu, rekan-rekan sekalian, sebagai penyuplai oksigen dengan ribuan liang yang dibentuk oleh ribuan atau jutaan kepiting biola, menjadikan oksigen terlarut sangat kaya di dalam substrat dan memiliki manfaat bagi organisme infauna lainnya di dalam tanah, rekan-rekan sekalian. Bagi penutup, saya tegaskan sekali lagi bahwa liang dari kepiting uca ini merupakan wadah sirkulasi oksigen ke dalam tanah, sehingga hal ini merupakan nilai ekologis yang sangat besar. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.